أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كشاف القلوب علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي القلوب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار وتبصرة الدو الاعتبار أما بعد أولا قبل كل شيء هيا بنا نشكر شكرا كثيرا الى الله تعالى الذي قد اعطانا نعمة وهداية حتى نستطيع ان نجتمع في هذا المكان المبارك. الحمد لله ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم Allazi qad hamalan nasa minad dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratin mustaqim. Sahabat, Sobat, Gimana kabarnya? Bukhir, alhamdulillah. Sahabat, setiap orang setiap orang punya harapan, setiap orang punya mimpi, ingin lebih sukses, ingin lebih sehat, ingin lebih kurus itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi semua selain menjadi orang hebat yang kita inginkan, kita juga harus tetap menjadi orang baik. Mengapa di sini saya katakan tetap menjadi orang baik? Karena pada dasarnya semua manusia yang dilahirkan di dunia ini terlahir sebagai manusia yang baik, manusia yang punya hati dan empati, dan tidak ada satupun manusia yang dilahirkan di dunia ini sebagai orang yang jahat dan cuek. Namun, tanpa kita sadari, kadang lingkunganlah yang membuat kita berubah. Karena kesibukan menjadikan kita pribadi yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi nggak sabaran, lebih, lebih mudah marah dan juga emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang kurang peka, menjadi individu yang egois. Ingin menang sendiri dan kurang berempati, padahal seharusnya sebagai manusia kita tidak hanya mengisi ego kita hanya dengan pencapaian dan kesuksesan, melainkan kita harus mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi orang baik tidak harus memberikan sumbangan, uang, donasi, charity, tidak. Tidak harus dimulai dari hal yang yang besar. Namun, mulailah dari hal yang sederhana saja. Sudah memberikan senyuman di wajah-wajah mereka alangkah indahnya. Jadi orang baik tidak nyinyir, tidak menghujat dan juga tidak mengungkit. Jadi orang baik dengan menjadi lebih besar, lebih peduli, lebih peka jadi orang baik dengan bersikap ramah memberikan perhatian menjadi pendengar yang baik dan sahabat yang sedang kesulitan membawa makanan untuk teman-teman kita yang ingin berbuka puasa mendahulukan orang yang sedang mengantri di belakang kita memberikan jalan bagi mereka yang sedang terburu-buru melaksanakan piket kebersihan yang telah dijadwalkan oleh petugas kebersihan, dan lain banyak sekali contoh sederhana yang lainnya, ya sahabat. Ya, memang itu semua bukan suatu hal yang harus kita lakukan. Itu semua bukan kewajiban, namun itu adalah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkah. Coba deh ingat-ingat lagi. Di dalam hidupmu pasti selalu menemukan kebaikan. Baik itu dari orang yang kamu kenal maupun dari orang yang tidak kamu kenal. Baik itu bantuan yang kamu minta ataupun yang datang tak terduga. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas namun kebaikan itu untuk diteruskan diteruskan kepada orang yang berikutnya diteruskan kepada siapa saja walaupun mungkin kamu tidak bisa melakukan kebaikan kepada semua orang namun kamu bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang yang telah Allah titipkan dalam hidupmu orang yang ada di kanan kirimu wajah-wajah yang kamu Allah memberikanmu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, melainkan karena ada orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 95, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Satu hal yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi mereka yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan menjadi penyambung kehidupan. Oh iya, selain itu kamu juga nggak perlu bilang kalau kamu itu orang baik. Karena dengan sikapmu saja itu sudah menunjukkan siapa dirimu. Perbuatanmu akan melampaui kata-katamu. Generous and compassion. Speak much louder word anyway. ada pepatah mengatakan, "Jika kamu ingin bahagia, satu jam tidurlah. Jika kamu ingin bahagia, seminggu pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia, sebulan warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia selamanya, berbuat baiklah." Itu hanya pepatah, ya, bisa disangka bisa enggak diterima. Kalau aku gini, jika kamu ingin bahagia, satu jam bacalah Al-Quran. Jika kamu ingin bahagia seminggu, bacalah Al-Qur'an. Jika kamu ingin bahagia sebulan, bacalah Al-Qur'an. Jika kamu ingin bahagia seumur hidup, bacalah Al-Qur'an dan selalu berbuat kebaikan. Seperti itu ya. Dan when you are good to order, yes, of course. You are doing them a favor, but on top of that, you are doing yourself a favor. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain yang sedang membutuhkan, percayalah, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya adalah untukmu juga. Walaupun kamu tidak mengharapkan balasan, pasti Allah akan membalasnya. Percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan tadi, pasti Allah hadirkan seseorang yang baik ketika kamu membutuhkan juga. Jadi ingat ya, tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu inginkan, tetaplah menjadi orang yang baik. Kebaikan akan selalu kembali kepada dirimu. Itu hanya butuh soal waktu saja. Asli nafsaka ya suluh nas. Perbaikilah dirimu, niscaya orang akan baik kepadamu. Terakhir, ada nasihat dari ayah saya ketika kemarin saya nasihatinya seperti ini jangan sampai karakter baik kamu itu hilang karena ada seseorang yang berbuat kurang baik kepadamu jadikanlah semua orang yang kamu temui dalam hidupmu sebagai motivator dan juga inspirator bagimu dan satu lagi ada nasihat dari teman saya yang harus diperbesar itu hati bukan kepala yang harus direndahkan itu ego, bukan harga diri. Yang harus dipercaya itu tindakan, bukan ucapan. Yang harus diperbanyak itu kejujuran, bukan alasan. Dan yang harus diperkuat itu keyakinan, bukan kebohongan. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ini nasihat untuk diri saya sendiri ya. Di kamar hati saya mencermin diri. Semoga dengan saya Menyampaikan nasihat diri ini bisa membantu saya untuk selalu memperbaiki diri dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, kepada sahabat yang sudah saya temui dalam hidup saya. Tolong ambil yang baiknya saja dari diri saya, untuk yang buruk-buruknya tolong dibuang, karena saya takut ada satu hal yang menjadi suul jariah bagi saya sehingga dosa itu terus mengalir kepada saya. Dimaafin gak teman-teman? Beneran. Ya <laughs> ya. Ya mungkin itu saja. Akhir, semoga kita termasuk kepada orang-orang yang mustinin dan selalu mencintai Allah dan dicintainya. Dan terakhir udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.